Halo gengs, balik lagi bareng aku Rian Melo Basulembang. Dan kali ini kita bakalan review equip paling GG dari FW Segladius. Punyanya IGN Hana. Tante Hana. Jadi gue hari ini ditemenin sama ada Vo, kenalan Vo. Halo. Namanya siapa Vo? Vo? Lupa ingatan. Vo? Nama gue Tania. Ya udah santai sip. Nanti gue cut aja. Ulang lagi. Vo, namanya siapa Vo? Vo, namanya siapa Vo? Nah gitu kan. Nama gue Tania. Ya dan kita ada yang nomor satu di top kill. Char-nya, tapi bukan orangnya. Ada Nichan, kenalan Nichan. Halo, gue Teddy. Minjem car-nya apa buat... buat video ini. Trial, yoi. Karena si Apap nggak bisa, nggak sempet, jadi Teddy aja yang pakai. Yes. Dan ada Dog juga itu Teddy yang bakal pakai. Jadi di sini Teddy bakalan jadi yang nipuk-nipukin dan apa namanya? Gebuk-gebukin ya. Jadi yes. So langsung aja kita ini gua pakai yang equip gua ya. Jadi sebenarnya equipnya si Hana itu ini. Ini nanti gua zoom aja ya. Ini gua pakai equip yang biasa gua pakai. Jadi gua itu biasanya pakai JAJ merah, rata XG plus 12, dan HP-nya itu rata HP 5. Terus JKL Stab XG plus 9, wah keren banget gue. Ada Mandragora plus 9, dan Mandragora plus 9-nya malah nggak ada opsi loh. Gue baru sadar pet gue nggak ada opsi aja. Dan CTW-nya XG plus 12. HP 4 karena belum sempet cari HP 5-nya, males. Kita coba dulu damage Nichan kalau ke equip gua ya. Tan itu udah ini. Gua nyedot enggak? Boleh, nyedot boleh. Oke. Okay. Coba. HMAF atau enggak dah? Bentar, gua belum yang ini. Nanti HMAF-nya tuh. Kita coba tanpa HMAF dulu. Mau pakai timpukannya yang elemen api dari website atau pakai timpukan 4000? Dari website aja dulu, Ted. Nanti baru yang 4000. Coba, ready loop. Dah? Dah. Oke ya. Berapa itu masuknya ya ke gue ya? 1000-an. 1000. Itu kalau pakai website ya. Iya, pakai elemen. Oh iya, dan ini gue belum sebutin nih. Ini gue isi fitnya 5000. 5000, banyak banget fit gue ya. Fitnya 500, base-nya 352. Jadi mainnya pakai mana shield gitu ya. Coba pakai yang 4000, Ted. Ini Nichan statusnya full fit juga nih. Oh iya, dan Nichan-nya statusnya full fit, nggak isi INT sama sekali. Ini 4K ya. Coba. 4K masuknya 3000. Iya, kalau pakai 4000, kritikalnya 3,2K. Oh. Dan lu kena 1000 itu dari mana? Dari ini ya? Tadi 1000 pakai elemen. Bukan itu. Itu 1000 kan dari lu punya FW, punya skill. Oh iya, oh, iya. FW punya skill dari yang absorb. Wah, gimana sih nih FW-nya nih? Gua enggak tahu lah, sumpah. Dan dari tadi HP gua belum ini, belum kurang. Iya, ke absorb deh kayaknya. Ke mana shield dia HP-nya? Coba Tan, HMAF Tan. Oke. Guys. Kalau itu, kalau apa? Wah, mati langsung HMAF. Wow. Berapa hit tadi Tan kira-kira Tan? Tembus 17.000. Tembus 17.000 kalau HMAF. Itu HMAF standarnya Apos Ohana ya, jangan disamain. Marah kok dibilang standar. Iyalah, equipannya mah standar. Iyalah, meremehkan dia tanpa.
Kita sekarang cobain pakai yang equipnya BBM. Ya tahu IGN Hana ya. Ini Samael Fire Wizard Crown GXG +11 HP 5 defense 10. Samael Fire Wizard Armor GXG +11 defense 10 HP 5. Samael Fire Wizard Armor T GXG +11 defense 15 HP 5. Samael Fire Wizard GXG +11 apa ini? Sepatu defense 10 HP 5. Fly Mandagora DDI 4. Terus Kolob Tepti Parrot Wing GXG +11. Ini pakai elemen enggak? Boleh, elemen dulu boleh. 4K boleh. Oke. Ini elemen ya. Elemen ya. Elemen paling masuknya 1000. Masuknya 1000. Dan itu 2000. Tiap timpuk, setiap kalau setiap lu nimpuk balik ke lu 1000 ya, Tan? Iya. Tapi kayaknya itu absorb damage-nya random dari masuknya. Mana hasilnya? Tadi critical rata-rata 1000, tapi sesekali tembusnya 2600. Iya, gitu. Ini karena gua pakai mana shield. Coba tuh kan. Dan yang berkurang itu mana dulu. Jadi gua bisa ngeransum penuh lagi gitu. Coba Ted pakai yang itu. Pakai apa namanya tadi? Yang 4K. Go. Empat ribu ya, kritnya ya? Iya, kritikal paling gede 4500. Kritikal paling gedenya 4500 dan kita kedatangan banyak penonton teman-teman. Ada Lix, halo Felix. Yuk, AMF coba. Coba Ted. Di HMAF-in itu berapa ya? 12.000 ya? Tuh 12.000 dan bisa mati karena ini gua enggak ngeransum ya. Bayangin kalau gua ngeransum. Ini gua cuma ngandalin Gaius doang, pot doang. Coba yang Doc sekarang. Pakai bill enggak? Pakai tadi pakai. Oke. Okay. Oke, sekarang yang ini ya, yang Doc ya. Dan kita pakai equip yang gua dulu. Equip yang biasa gua pakai buat GWH. Yuk. Satu skill ya? Iya, coba. Berapa tuh? 12.000 ya? Ini yang ke stun bukan? Oh bukan. Mana yang bukan, skill stun? Coba lu komboin aja. Sampai mati. Satu. Dua skill doang. Tiga itu. Tiga ya? Defend-nya gua sekarang kalau pakai equip beben itu jadi 3700. Udah mau kayak knight coba. 6000 doang lu. Lagi. Delay, skill lu delay. Coba sampai yang kayak tadi, sampai yang banyak-banyak itu. Kalau kayaknya gua belum manasil, pantesan ada yang kurang. Coba. 16.000. Berapa tadi? 1000. 1600. Tapi manasil gua kurangnya 16.000 loh. Walah. Coba lagi. Tuh kan, 10 ribuan kurangnya mana hasil gue. Combo gak? Coba combo. Langsung habis loh itu gue loh. Mana hasil loh. Nah kalau kayak gini, pas habis kayak gini lo gak bakal bisa nge-cash. Nah jadi kalau kalian main mana hasil ya resikonya itu. Pada bakal gak bisa nge-cash. Kalau gak pencet langsung sih. Udah butuh lawan keras nggak tuh? Mungkin gitu aja lah ya. Udah tadi semuanya. Udah dicobain pakai yang 4K, pakai yang elemen dari website, terus
Udah HMAF. Oh, ini belum HMAF yang si Dok. Coba Tan HMAF Tan. Belum, Dok, belum. Sekarang ya? Iya. Coba. Sekali dulu. Sekali dulu. Sekalinya itu ini sampai si mana gua habis loh. Combo ya? Iya, coba. Gas. Masih ketutup sih kalau ngerancung sebenarnya. Ini gua rancung cuman 1 2 3 4 5 6 6 doang, 6 jari. Masih ketutup. 5 skill. Gila equip equip FW paling GG Segladius. Coba kalau ini gua. Belum HMAF tadi kan? Yang JAJ merah gua. Oke. Okay. Satu skill itu, Ted. Combo ya. Satu skillnya tadi abis mananya langsung. Coba lagi, guys. Combo. Nggak ketutup. Ransumnya nggak ketutup. Kalau ini. Kalau pakai JAJ merah, ransum gua, ransumnya nggak ketutup. 6 jari. Tapi kalau pakai yang si Beben tadi yang udah HTBS GXG plus 11 TBS FW terus CTW-nya GXG plus 11 ketutup sih. Ya udahlah ya, makasih udah nonton video ini. Makasih buat Fo, Tania, makasih Tania. Ya. Makasih buat Nichan yang udah minjemin, makasih Afat udah Afat lagi. Makasih Afab yang udah mau minjemin char-nya. Dan makasih juga buat Teddy yang udah mau jadi apa ya istilahnya ya? Percontohan. Percontohan dari attacker-attacker hari ini. Gitu aja. Last but not least, stay mellow. Bye-bye. Bye. Nah, kan enak. Bye-bye dong, Tan. Lu susah banget sih, bye-bye. Iya, iya. Iya, bye. Yaudah lah ya.